Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada seorang murid yang bertanya kepada kiainya. Ia menanyakan perihal sebenarnya apa itu takwa. Kemudian kiainya menganalogikan dengan singkat bahwa takwa ialah seperti kita berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Tentu saja kita akan lebih berhati-hati melangkah karena kita pasti khawatir jika nanti kaki kita tertusuk duri sehingga bisa berdarah. Dapat diketahui bahwa kehati-hatian itu modal utamanya adalah kesabaran. Jika orang yang sudah hati-hati ketika melewati jalanan yang penuh dengan duri, namun ia tidak sabar, maka bisa jadi suatu saat ia akan tertusuk duri. Dan bagi mereka yang sudah berada di jalan kebenaran, jika mereka tidak sabar, justru suatu saat bisa jadi mereka akan berpaling dari jalan kebenaran tersebut. Dan mereka akan berputus asa. Kesabaran hanya akan didapat oleh dua hal, yaitu yang pertama cinta kepada Allah dan takut kepadanya. Karena hanya dengan dua hal tadi, kita bisa semakin khusyuk dan semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Dari kisah tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa sebenarnya rasa takut dan rasa cinta kepada Allah lah yang menjadikan energi bagi kita dalam menjalani hari-hari dan beribadah kepada Ilahi. Semoga kisah tadi dapat menginspirasi ya, dan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beribadah dan juga berhati-hati dalam memilah dan memilih apa-apa yang kita lakukan agar tidak tertusuk oleh duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.